Ya, kita kan kemarin sudah melewati tahun 2024 legislatif dan koordinasi yang baik, pemilu kada tahun 2024 ini hal yang sama yang akan kita lakukan dengan cara tetap meningkatkan koordinasi dari pemerintah kota yang Pak, yang dibutuhkan ke Kota Jakarta apa nih Pak untuk bantuan dari Pemkotnya Pak? Banyak kalau ditanya itu bantuan. Salah satunya semua fasilitas yang diberikan mereka sesi ada evaluasi nggak tentang kemarin pak evaluasinya? Alhamdulillah evaluasi karena kita mungkin sekurang ini sangat sedikit akan tetapi secara keseluruhan alhamdulillah berkat bantuan dari wali kota Jakarta Pusat semua persoalan semua masalah Pak, untuk pemadangan pemadaman data sendiri Pak ada perubahan Pak? Alamat tetap yang berubah ya nomenklatur di atas artinya perubahan itu tidak akan mengubah substansi data pemilih. Jadi ini tetap kita berjalan seperti rutinnya perjalanan peristiwa pendudukan maupun peristiwa penting yang sering terjadi dan dicatatkan oleh dapil. Ketika itu terjadi perubahan, ini yang kita padamkan berdasarkan data operasional layanan. Ya, jadi mengurangi yang namanya sinkronisasi di lapangan, ini akan memudahkan KPU di dalam melakukan evaluasi ini kan pemadanan data Pak, mungkin boleh coba dijelaskan sekarang ini prosesnya sudah sampai seberapa persen sih Pak? Pemadanan data itu sisi ini yang dilaksanakan antara negeri dengan KPU pusat diturunkan dari bawah. Cuma dari bawah juga kita tidak ingin menunggu ada peristiwa penting, ada peristiwa yang terjadi ini dari sejak lama juga. Jadi kita ada sinkronisasi data yang pasti pemadaman itu dilakukan oleh para pemerintah dan KPU terkait dengan data pemilih karena di Pemkot itu dari kementerian banyak lagi Pak. Ini tambah waktu pemadaman data perlu ditegaskan kayak gitu. Ini misalkan di PPS kan kurang ada kegiatan sisi pertanyaan dengan teman-teman PPS dan PPS nanti diberikan catatan-catatan sambil menunggu hasil padanan di tingkat pusat. Makanya kita sudah memiliki data awal data yang kemudian itu kan sesungguhnya diambil dari data operasional itu maksudnya. Jadi kita pemadaman itu langsung saja diperahan sebagai sebuah entitas. Berarti Pak tanpa menunggu surat keterangan kematian Pak ya? Ya kan nanti kalau dari Satpol Dukcapil itu akan meributkan surat kematian ketika yang meninggal dunia ada akte kematian. Data isi dalilnya nanti bisa disempurnakan sambil menunggu evaluasi dari pemadaman kebakaran nasional. Pak ASN terhadap pilkada gimana nih Pak? Harus netral. Netral kalau tinggi. Seandainya ada temuan mengatur Pak, ada dukungan itu gimana? Oh yang pasti ada Bawaslu, kemudian juga ada sanksi PP 94 terkait dengan disiplin pegawai. Ada 7 item terkait netralitas ASN di dalam penyelenggaraan pemilu. Sanksi tegasnya apa sih Pak? Ya dengan eskalasinya, kalau udah terang-terangan bisa juga ada pemecatan.